Udah dong sayang, masa pagi-pagi udah ribut? Kan malu sama tetangga. Ribut cuma gara-gara sarapan. Habisnya, Adi makannya tuh gak kira-kira banget. Masa semuanya dihabisin? Pokoknya sekarang Ayu gak mau sekolah. Ya udah Adi, kamu berangkat sekolah lagi sana. Gak mau. Kalau bayi Ayu gak sekolah, Adi juga gak sekolah. Kok jadi kayak gini sih? Ini semua kan salah kamu. Ya Ayu itu gak mau sekolah karena dia belum sarapan. Mbak kan udah bilang nasinya tinggal sedikit, bagi dua dong sama Yayu. Kamu malah ngabisin sendiri. Sekarang Yayu gak mau sekolah, ikut-ikutan gak mau sekolah. Gimana sih? Biarin aja. Biar nanti kalau ibu pulang lihat kalian berdua gak sekolah, biar dimarahin sama ibu. Udah capek, pusing. Jamunya mbak. Jamu apa Thomas? Jamu yang biasa, huh? Ada yang lebih jos nggak? Ada dong, tapi harganya dua kali lipat mas. Jamu tangkur buaya, mau nggak? Tapi apa benar-benar manjur? Ya, kalau sampai ibu kewalahan, jangan salahin saya ya mas ya. Ya udah bikinin paket telur ya, yang spesial. Yuk. Suamimu belum pulang? Ya orang ngerti mas. Biasa laki-laki kalau sudah ketemu yang kenes, yang lebih muda, ya istri dilupain. Enggak juga tuh. Buktinya aku gak begitu kok. Yoyo, mas itu kan istrinya gak putus-putus toh, nyambung melulu. Sekarang aja istri yang keberapa tuh? Yang ketiga kan? Enak jamunya. 10.000 mas. Nih, uang pas. Monggo mas, saya tak keliling dulu ya. Hati-hati mbak, semoga jamunya cepat habis. Biar bisa bawa pulang uang buat anak-anak ya. Yo, hujan gak mas ya? Enggak, hari ini cuacanya cerah kok. Yaudah monggo. Iya mbak. Aduh, masih sih mental. Silakan Pak Farhan, dari tadi Mbak Sekar sudah nunggu. Bisa aja kamu, bilang aja kalau kamu tuh minta uang tip, bukain pintu. Terima kasih Pak Farhan, terima kasih.
Selamat siang semuanya. Siang. Selamat siang, Pak Baron. Selamat siang. Selamat datang di surga dunia. Kemana aja, Pak Baron? Lama nggak muncul. Ada proyek kecil-kecilan di Singapura. Tapi nggak betah juga. Keingetan terus sama yang di sini. Ayo, Pak Baron. Silakan duduk. Aduh. Minum apa, sayang? Biasalah, ya. Aduh, capek ya. Banyak kerjaan. Kalau Sinta sih biasa, Om. Uang jago, rokok, and soft drink. Karin juga ya, Om. Om teman muda aja loh. Ambil aja semua yang kalian mau, ya. Nanti biar Om yang bayar. Tamu-tamu sekar aja bisa bagi rezeki. Gimana dengan kalian? Makanya kalau punya tamu, itu kalian harus rawat baik-baik. Ah, tapi semuanya emang sama aja kok, Bos. Dirayu kayak mana pun, kalau emang dasarnya pelit, tetap aja pelit. Ih, sebel deh ngeliat orang kayak gitu. Tapi saya nggak gitu kan? Tuan Baron itu masuk daftar VVIP kita kan? Ya nggak? Oke ya? Oke. Ibu Ani mau beli apa? Gula kopi, Pak De. Laris manis Tanjung Kimpul pagi-pagi. Berapa, Pak De? Biasa. Kasih ya, Pak De. Iya. Buru-buru. Mau apa kamu? Gini, Pak De. Saya mau ngambil beras dulu. Kata ibumu utang-utang di warung Pak De mau di luar sehari ini. Hah? Kok kamu tanpa mengambil? Kamu lihat nggak utang ibumu nih, hah? Udah berjejer kayak kereta api Jakotabek. Tolong, Pak De. Iya, tolong sih tolong. Hah? Ya, Pak De mau tolong. Mau ngambil berapa liter kamu? 1 liter aja. Soalnya ibu belum pulang jualan. Tapi saya minta tolong ya. Bilang ibu kamu, utang-utangnya di warung Pak De suruh lunasi. Baru 1 liter? Buat apaan? Buat ngasih umpan ayam. Sialan banget sih. Blablabang. Ayam-ayam saya aja, tiap paginya 2 liter. Belum sorenya. Iya, yeah. Terima kasih banyak ya, Pak De. Iya. Yeah. Loh, kok Mbak cuma beli beras? Adi, beras ini aja masih ngutang. Sebentar ya, Mbak masakin dulu. Kok cuma beras sih, Mbak? Kenapa nggak beli mie? Ya, yuk denger. Ini ngutang, bukan beli. Tadi aja Pak De bilang kalau utangnya ibu itu masih banyak yang belum dibayar. Masih boleh ngutang aja, kita udah untung. Kenapa pulangnya siang banget sih? Adi lapar nih, Bu. Ibu bawa makanan nggak? Kok kamu nggak sekolah? Loyo, kamu kok nggak sekolah juga? Ini gimana sih anak-anak? Ya, ibu kan belum sarapan, Bu. Takut lapar. Tadi kan ibu udah pesan sama Mbak Mawarmu. Nasinya itu dibagi 2. Iya, tapi udah dihabisin tuh sama si Adi. Ya udah, belanja sana. Beli beras sama mie. Mawar mana? Lagi masak. Masak? Iya, tadi kan Mbak Mawar udah ngutang beras di warung. Habisnya ibu lama sih pulangnya. Kita kan udah kelaperan. Ya, ibu kan cari duit. Kalau aja ayah kamu ada, kamu gak seperti ini. Ibu, dari tadi kan Adi udah nanya. Ibu bawa makanan gak sih? Adi udah lapar banget, Ibu. Ya udah ini. Belanja sana. Udah yuk. Makasih ya, Bu.
aja mana yang lu suka dari perempuan ini. Untuk masalah harga, lu gak usah takut. Ini milik gua semua. Ya gak? Ya? Ya? Dar, kalau gua ambil sekali dua, boleh? Dia minta dua. Tiga dong. Lu masih seperti setan perempuan aja lu. Lu gila lu, Bob. Bob. Dia lupa. Dia yang ngajarin. Ajaran gue. Ya udah, sekarang lu ambil aja mumpung belum keburu malam. Udah, cepat. Gua mau bawa dia sama dia. Ya? Oke. Pergi. Bye. Bye. Mas Tia, buka pintu. Ya, sebentar. Kamu ini bisanya cuma janji, janji, dan janji terus. Kamu malam ini janji ke rumah saya untuk bayar hutang, kan? Tapi mana? Mana? Maaf, Pak. Saya belum bisa mendapatkan uang itu, Pak. Ah, saya nggak mau tahu. John, usir mereka dari rumah ini sekarang juga. Ampun, Pak. Ampun. Jangan, Pak. Beri saya waktu satu hari lagi, Pak. Eh, kamu mau bayar sekarang? Atau kamu mau diusir? Jawab gak? Bayar. Akan saya bayar, Pak. Tapi mohon. Kasih saya waktu satu hari lagi, Pak. Gak bisa, Bastia. Gak bisa. Saya gak punya waktu lagi. Pokoknya kamu sekarang harus pergi dari rumah ini. Pak, tolong saya, Pak. Tolong, Pak. Kamu ini seperti meremehkan saya, ya? Hah? Sudah gak bayar, gak kasih kabar lagi. Kurang ajar kamu. Ibu. Pak Ustad, maaf kalau saya mengganggu. Pak Ustad, ini ada sedikit masalah. Biasa, Pak Ustad, masalah pribadi. Ya, sebaiknya masalahnya diselesaikan dengan musyawarah. Kalau perlu, jangan ada kekerasan. Tenang, Pak Ustad, tenang. Ini hanya masalah kecil. Ibu, tidak apa-apa. Enggak apa-apa, Ustad. Terima kasih. Baiklah. Sebaiknya kami permisi dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak Kardiman itu adalah seorang rentenir yang licik dan culas, Pak. Betul, Pak Ustadz. Tadi pasti Bu Bastia sedang ditagih hutang, Pak Ustadz. Sudahlah. Itu urusan mereka. Ayo. Saya harap kejadian ini bisa menjadikan pelajaran untuk kamu. Supaya kamu lebih giat mencari uang untuk bayar hutang kamu. Tapi untuk malam ini, demi kemanusiaan, karena kamu mempunyai anak-anak kecil, Pak Kardiman memberikan kesempatan kamu. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa, Pak? Besok pagi-pagi benar, kamu harus datang ke rumah Pak Kardiman. Kita adakan negosiasi, musyawarah. Kamu tahu itu? Baik. Saya akan datang. Ingat pasti. Jangan sampai kamu gak datang. Kalau kamu gak datang, kamu harus pergi dari rumah. Ngerti? Sudah biasa, 30% per bulan itu ringan.
Malah ada teman saya yang mengambil sampai 45%. Dan itu pun katanya mengantri. Pokoknya kamu arahkan ke sana dulu, Jun. Baik, bos. Kalau begitu saya beritahu dia dulu ya, bos ya. Maaf. Kebetulan bos sedang sibuk. Tapi beliau memberikan amanat kepada saya untuk menyampaikan sesuatu kepada kamu. Sesuatu, Pak? Saya kok jadi nggak ngerti, toh. Apakah kamu ingin segera melunasi utang-utangmu? Apakah kamu ingin juga mempunyai uang untuk bisa hidup tenang? Dan bisa menikmati hari-hari penuh dengan kebahagiaan? Kamu mau? Iya, iya, Pak. Tapi... kok saya semakin gak ngerti. Apa bisa ya? Kan gak mungkin, Pak. Hutang saya banyak di mana-mana. Apalagi dengan Pak Kardiman. Itu gampang. Bos dan saya akan membuat kamu bahagia. Pak Kardiman ingin jawaban kamu secepatnya. Ingat, itu sudah bukan rumah kamu lagi kalau kamu tidak segera melunasi hutang-hutangmu. Aku harus menjual mawar ke Kardiman. Aku nggak nyangka retener itu benar-benar kejam, sadis. Gak bisa. Aku mendingan tidur di bawah jembatan. Iya, di bawah jembatan. Atau di emperan toko, aku gak peduli. Aku memang bisa tidur di mana aja. Tapi bagaimana dengan anak-anakku? Mawar, Yayu, Adi. Mana mungkin? Itu gak mungkin. Gak mungkin. Mawar. Ya, Bu? Sebentar lagi Yayu, Adi pulang sekolah. Mereka pasti ribut minta uang jajan. Gimana ya, Bu? Padahal kan hari ini Bu gak jualan. Pasti Ibu gak punya uang ya. Kamu juga sudah 3 hari gak sekolah kan. Ibu gak mau kamu putus sekolah, nak. Mawar juga kan gak mau, Bu. Mawar pengen sekolah. Tapi gimana? Kita kan gak punya uang. Kata bapak kepala sekolah, Mawar harus lunasin dulu SPP-nya Mawar yang belum dibayar 6 bulan. Kalau udah lunas, baru boleh sekolah lagi. Oh ya, tadi Ibu dari rumah Pak Kardiman ya? Gimana, Bu? Dapat pinjaman uangnya? Ibu kesana biar kita gak diusir, nak. Terlalu banyak hutang-hutang Ibu sama Pak Kardiman. Mawar, ada yang mau Ibu omongin sama kamu. Tapi Ibu gak tahu mau mulai dari mana. Ibu, ya sebenarnya ada apa sih, Bu? Ada masalah apa? Ini demi masa depan kita semua, nak. Demi masa depan kamu. Masa depan adik-adik kamu. Sekolah kamu. Sekolah adik-adik kamu, nak. Demi kelangsungan usaha Ibu, nak. Demi kita biar gak diusir dari rumah ini. Ini demi kita semua. Ibu gak tahu kamu menilai Ibu apa. Tapi kita harus berkorban. Ya, Ibu. Mawar harus berkorban apa untuk Ibu? Untuk Ibu, Yayu, sama Adi. Mawar rela ngelakuin apa aja. Sekarang bilang sama Mawar. Mawar harus ngapain, Bu? Mawar harus berkorban apa?
Ibu harus membayar semua utang-utang ibu dengan... Dengan apa, Bu? Dengan apa? Dengan imbalan tubuh kamu. Maafkan ibu. Maafkan ibu, nak. Maafkan ibu. Ibu jangan nangis lagi. Ibu jangan nangis lagi. Mawar. Mawar bangun. Mawar rela. Gak apa-apa, Bu. Mawar rela. Mawar rela, Bu. Gak apa-apa. Buat ibu. Buat Yayu. Buat Adi, Mawar rela. Gak apa-apa, Bu. Maafin ibu. Maafin ibu. Maafin ibu. Boleh saya bicara sebentar? Biar Mawar tunggu di sini dulu. Masuk. Cuma sebentar, Pak. Saya kesini cuma mau ambil sisa uang pelunasan. Pasti. Uangnya sudah saya sediakan. Ini uangnya. Kamu hitung dulu. Gak apa-apa. Saya hitung di rumah saja. Jadi, hutang saya sudah lunas ya, Pak, ya? Oh, pasti. Semuanya sudah saya anggap lunas. Asalkan kamu jangan mengecewakan saya. Kamu sudah kasih tahu Mawar, kan? Bagaimana cara melayani saya sebaik-baiknya? Iya. Kalau gitu saya permisi dulu, Pak. Silakan. John. Antar ibu ini keluar. Dan jangan lupa bawa anaknya ke sini, ya? Baik, Bos. Silakan, Bu. Ibu tinggal dulu, ya. Besok ibu jemput. Ibu hati-hati ya. Kamu juga hati-hati. Jangan ada tangisan lagi. Kita harus berkorban. Masuk aja ya. Bos, ini anaknya, Bos. Saya tinggal dulu ya, Bos ya. Selamat bersenang-senang.
Gak rugi saya bayar mahal untuk dapetin kamu. Udahlah Pak Ardiman. Sekarang Bapak lakukan saja apa yang Bapak inginkan. Sebelum ini kamu pernah sama laki-laki? Bukan pernah, Pak. Tapi sering. Ya, yang penting kamu gak nyesel ngelakuin ini dan gak terpaksa melayani saya. Ya, aku memang tidak boleh cengeng menghadapi hidup ini. Keadaan seperti ini bukan saja menimpa aku. Masih banyak orang yang lain yang bernasib sama. Tapi kasihan Mawar. Mawar anakku. Tabahkan nanti, Bunda. Kalau suatu saat kamu butuh apa-apa, jangan sungkan-sungkan hubungin saya ya. Saya pergi dulu. Tunggu dulu. Kita kan bisa pulang sama-sama. Gak usah, saya bisa pulang sendiri kok. Terserah kamu. Ini kamu ambil. Ayo ambil, anggap aja bonus. Saya pergi dulu. Hati-hati ya. Ini gimana sih? Janjinya jam 9 sudah keluar. Ini sudah jam 9:30, belum juga keluar-keluar. Awas aja. Nanti saya mintain bonus. Mawar. Bereskan, nak. Kamu gak apa-apa kan? Gak apa-apa kok, Bu. Emangnya kenapa? Kok nanyanya kayak gitu? Gak, Ibu cuma mau bilang waktunya udah molor. Kamu dikasih bonus gak? Gak, Mawar minta juga udah dikasih kok. Mendingan sekarang kita ke mall yuk, Bu. Kita beli baju baru, beli celana baru. Kita juga belanja buat Adi sama Yayu. Mulai sekarang, kalau kamu mau apa, tinggal beli ya. Uang yang sama ibu aja masih ada. Tapi jangan minta mobil ya. Yuk. Mulai sekarang, kita bisa memperlihatkan sama tetangga bahwa kita udah gak miskin lagi. Kita udah banyak duit, lebih maju. Mawar juga udah capek hidup miskin terus, tiap hari diinak terus sama orang. Kamu gak usah khawatir. Ibu sudah memikirkan rencana yang panjang buat kamu. Biar kamu lebih maju, mau gak? Mawar gak apa-apa kok, Bu, berkorban kalau untuk ibu, Adi, sama Yayu. Mawar kasihan ngelihat Adi sama Yayu. Kayak gak pernah diurus. Iya, ya. Kamu memang anak yang baik. Ya udah kita pulang. Biar Adi dan Yayu seneng. Yuk. Taksi! Bajunya baru ya, Kak? Iya dong. Adi dibeliin gak, Bu? Adi? Iya dong. Nih. Wah, makasih banget, Ibu. Buat Adi. Ini buat Yayu. Yuk. Yuk. Ya. Yuk. Bajunya bagus-bagus ya. Iya, Bu. Spider-Man. Coba langsung dibuka dong. Kamu boleh pilih mana aja yang kamu mau. Ya yuk, kamu juga dong pilih. Kamu mau yang mana? Mbak sama ibu memang sengaja beli barang yang banyak banget buat kalian berdua. Ya, ini bagus nih, coba lihat. Makasih ya Mbak, makasih ya Bu. Coba dari dulu kita dapat rezeki. Pasti hidup kita kan enak. Kalian berdua itu harus berterima kasih pada Mbak Mawarmu ini.
Sekarang Mbak Mawarmu udah gak sekolah lagi, sudah kerja. Emang Mbak Mawar kerja apa? Mendingan gak usah tanya soal kerjaan Mbak. Kalian berdua kan tugasnya cuman sekolah sama belajar yang rajin. Iya kan, Bu? Iya. Mulai sekarang kalian berdua jangan sekali-sekali mengecewakan Mbak Mawar, ya? Ngerti? Udah cepat buruan coba. Sekar, Intan, kalian malam ini ada tugas dari saya. Oh ya? Di mana, Bos? Kalian gak usah banyak nanya. Kalian mau duit gak sih? Ya perlu lah. Apa lagi yang perlu? Dengar baik-baik ya. Pak Budi sudah menunggu kalian di Hotel Carmila, kamar 234. Sekarang kalian berbenah dan segera berangkat. DP udah masuk belum, Bos? Kalian gak usah nanyain DP. Yang penting saya bayar full kepada kalian. Ayo cepetan berangkat. Iya tante, saya mau majuin Mawar gitu loh. Aduh. Tante ini kan dulu kan langganan jamu saya. Tentu. Jadi mungkin tante bisa bantu saya untuk menghubungi bos-bos yang bisa, ya yang bisa memakai Mawar gitu loh tante. Kalau urusan begitu sih Bu, gampang sekali. Kalau mau bantu anak, jangan tanggung-tanggung. Urusan Mawar itu sangat mudah, gampang-gampang sekali. Tinggal masukkan saja di koran-koran dan majalah-majalah. Kalau ibu tidak tahu caranya, kasihkan saja uang pada saya dan data-data lengkapnya. Pasti sebentar lagi telepon sudah kering. Baik-baik, Pak. Itu pasti, jangan khawatir. Ya, memang sih tarifnya sedikit mahal. Jadi gimana? Berapa? Wah, tambah sedikit dong, Pak. Maksud cuma segitu? Jadi berapa? 3 jam, 1 juta. 1 juta? Oke deh kalau gitu. Oke. Terima kasih ya, Pak. Sama-sama. Kamu harus kuat ya, sayang. Kerjaan ini cuma sementara kok. Nanti kalau uang kita cukup, kita cari usaha yang lain. Kamu ngerti kan? Iya, Mawar ngerti kok kalau ini semua demi kebaikan kita. Ya sudah, sekarang kita minum, makan dulu. Karena nanti malam sudah ada yang nungguin, ya? Siapa? Mawar, Om. Kenapa, Om? Oh, tidak. Kok ngeliatin sayanya kayak gitu sih? Mawar, kamu mau minum atau mau makan apa? Saya ini kesini untuk melayani Om. Bukan untuk makan atau minum. Mawar, kamu memang sangat profesional. Mari. Waalaikumsalam. Siapa ya? Tenang aja lagi, Bu. Pasti bukan Pak Kardiman kok. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Pak Ustadz, Pak RT. Boleh kami masuk, Bu Bastia? Ada apa ya, Pak? Boleh kami masuk dan duduk? Ya, silakan. Ayo, anak-anak masuk dulu.
Gini, Bu. Dari apa yang kami dengar, kalau ibu bersama putri ibu mempunyai aktivitas lain di luar kebiasaan ibu. Maksud Ustadz? Begini, Bu Bastiah. Banyak yang bilang Bu Bastiah dan Mawar memiliki kegiatan yang bersifat negatif dan sangat meresahkan warga kampung sekitar ini. Apa benar begitu, Bu? Maaf, Pak. Saya nggak mengerti. Memang saya mempunyai usaha yang lain, tapi kan itu tidak melanggar hukum. Apalagi kan tidak mengganggu warga sini. Memang sama sekali ibu tidak mengganggu. Tapi kedatangan kami ini ke sini masih bersifat moral, Bu, agama. Barangkali semacam mengingatkan kepada ibu, mumpung ibu belum terlanjur semakin jauh. Saya baru bisa menangkap apa yang Pak Ustadz maksud. Tapi maaf, Pak. Ini urusan pribadi saya. Apa Pak Ustadz mengerti? Apa ada yang mengerti selama ini kalau saya dan keluarga saya nggak bisa makan? Di saat rumah kami ini akan disita dan kami diusir? Nggak ada, Pak. Nggak ada yang peduli. Tapi di saat usaha kami mulai maju, malah dipersoalkan. Ibu jangan salah terima. Seperti yang dikatakan Ustadz tadi hanyalah ya mengingatkan. Terima kasih Pak. Tapi hanya itu yang bisa saya lakukan, Pak, untuk kelangsungan keluarga saya. Hanya itu. Maaf, Bu, tapi itu adalah perbuatan yang sangat dilarang oleh Allah. Salah. Orang-orang sok usil, maunya ngurusin orang lain aja. Terima kasih atas perhatian Pak Ustadz dan Pak RT. Boleh saya istirahat? Astaghfirullahaladzim. Baik, Bu. Kami permisi dulu. Mari, Pak. Permisi, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa sih ini mobil? Biar deh, yang penting kita. Goblok sama mobil nggak sih? Tenang, Pak. Saya akan bertanggung jawab ini semua. Ini bukan salah saya. Mereka main di tengah jalan. Makanya hati-hati. Ini sepertinya anak-anak saya. Pak, angkat mereka, Pak. Anak yang laki-laki harapannya sangat tipis atau kepalanya pecah. Walaupun sudah melakukan operasi, dia tidak akan selamat. Sementara anak perempuan, karena kakinya sudah hancur, dia akan cacat seumur hidup. Apa? Cacat? Tidak, Dok. Tolong anak saya, Dok. Kami sudah lakukan yang terbaik, Pak. Bapak tabah ya. Adi, maafin Papa ya, nak. Ini salah Papa semuanya. Ayu, maafin Papa, nak. Ini salah Papa. Adi. Ya, bangun. Adi. Ya, yuk.
Bastia. Mawar. Mas Darwono. Kenapa kamu ada di sini? Maafkan saya, Bu. Saya menabrak anak-anak ini. Saya yang salah, Bu. Kamu pernah ngajar kamu. Maafkan saya, Bu. Kamu tanggung jawab kamu. Laki kamu tanggung jawab kamu. Kurang puas kamu menyakiti saya, ha? Sudah kamu tinggalkan kami semua. Sekarang kamu tabrak. Kamu bunuh anak kamu. Ibu. Adi. Ibu Adi. Adi. Kamu kenapa, Adi? Adi. Ini ibu sayang, ibu datang sayang. Adi, Adi tolong. Adi, Adi, Adi. Adi bangun. Adi. Jangan tinggalin ibu. Seperti yang saya katakan tadi malam. Dendam itu tidak akan menyelesaikan masalah. Yang penting itu adalah niat. Niat kita untuk bertobat. Niat kita untuk menyerahkan diri kita kepada Allah. Bapak dan Ibu, tidak ada kata terlambat untuk memulai hidup baru yang lebih agamis. Insya Allah dengan cara itu, semua cobaan yang datang kepada diri kita akan diringankan oleh Allah. Insya Allah, dengan cara itu Allah akan membantu kita menghadapi cobaan-cobaan yang datang pada diri kita. Karena Allah sangat menyukai hambanya yang mau mensucikan diri, yang mau bertobat dengan sungguh-sungguh, yang mau mendekatkan dirinya pada Allah. Insya Allah, kita semua mendapatkan ridho-Nya. Insyaallah, karena Allah itu Maha Penyayang dan Maha Pengampun. Amin ya Allah. Ya Rabbi.